Ini Cina nak kongsi resepi. Ada nasi lebih semalam kan, anak-anak Cina tak makan. Jadi Cina nak buat nasi goreng Cina. Pagi ini untuk sarapan tak nak membazir kan, sayang nasi tu. Jadi Cina bikin nak buat apa dengan nasi tu. Jadi, tanya anak-anak, kata nak makan nasi goreng Cina. So ikuti Cina masak nasi goreng Cina. Kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Cina. Semoga kawan-kawan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ini Cina nak kongsi resepi. Ada nasi lebih semalam kan, anak-anak Cina tak makan. Jadi Cina nak buat nasi goreng Cina. Pagi ini untuk sarapan tak nak membazir kan, sayang nasi tu. Jadi Cina bikin nak buat apa dengan nasi tu. Jadi tanya anak-anak, kata nak makan nasi goreng Cina. So ikuti Cina masak nasi goreng Cina. Untuk nasi goreng Cina, ni nasi ni sepriuk ni. Semalam anak-anak Cina Cina masak tapi tak ada orang makan langsung. Dan ni telur ayam 2 biji. Saya campur bawang putih, isi ketam, sosis, cili api. Cik nak kalau buat nasi goreng Cina, cik nak suka lebihkan bawang putih eh, jadi naik bau dia sedap. Serbuk lada sula ni, dan ni serbuk meja cukup rasa. So ikuti cik nak buat nasi goreng eh. Nah, minyak dah panas, sekarang cik nak goreng telur dulu. Cik nak guna telur ayam kampung ni kat rumah. Ada telur ayam kampung. Cik nak kalau goreng nasi, cik nak suka telur dia goreng dulu. Masukkan bawang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Lada jarum ni cik nak masukkanlah, pasal takut nak ambilkan tu amin sikit, takut amin tak makan pedas kan, siang pulak. Kita masukkan sosis dan isi ketam. Masukkan sayur campur tadi. Aduk, masukkan lagi. Dikut, cik nanti masak main agak-agak je. Dan garam. Last kita masukkan nasi ni dalam periuk ni, kita nak dah hancur-hancurkan. Kita masuk. Ayah nasi buang-buang kawan-kawan. Kita
kecil sampai rata. Masukkan telur. Rasa dulu. Okey, dah cukup rasa. Cik nak ambil yang tak pecah sini. Bagi kami. Dia tak makan pecah kan. Baru kita masukkan cilasi. Cik nak dah siap buat nasi goreng Cina. Yang pinggan kecil tu untuk Amin. Tak ada cili dia. Dan yang ni ada cili dia, kita boleh makan. Amin nak makan tak sarapan macam ni? Dan Cik nak buat nasi goreng Cina ni je sarapan dan buat minum. Syukur Alhamdulillah rezeki untuk pagi ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Kawan-kawan buat sarapan apa pagi ni? Cik nak memang macam ni kawan-kawan. Kalau ada nasi lebih ke apa cik nak goreng. Ikutlah nasi goreng Cina ke nasi goreng macam nasi goreng ikan ke kampung, memang cik nak buat macam tu, tak nak membazir kan. Kita susah, ada orang lagi susah, jadi kita bersyukur dengan rezeki yang ada. Selagi boleh dimakan, kita makan macam tu. Dan ekonomi macam ni kan, kita kena berjimat cermat. Lagi-lagi yang kita ni anak-anak ramai, suami pun kerja. Macam mana kita kena menghargai kan. Jadi kita makan apa adanya dan ikut kemampuan kita tau. Cik nak jenis macam tu. Cik nak buat apa-apa kena ikut kemampuan cik nak. Cik nak tak tengok orang atas cik nak. Jadi cik nak selalu tengok bawah macam mana kan. Tak boleh nak itu. Kalau kita tengok orang atas kita memang kita tak bersyukur lah. Itu cara cik nak lah. Tak tahu lah cara kawan-kawan. Memang kita dah selalu kan, kenapa kita dah rasa hidup susah macam mana, hidup senang macam mana. Jadi kita kena selalu bersyukur dengan rezeki yang ada. InsyaAllah kita pun bila hati kita bersyukur, ridho, insyaAllah lah kita berlapang dada dengan aku. Walaupun rezeki tu sikit, kita pun rasa berkah jadi banyak. Anak-anak cik nak tu jenis trok. Tok cerewet makan, apa yang cik nak masak apa tu, dia makan, dia tak komplain apa-apa. Dan gitu, ada roti canai dan peti, dia buat roti canai, ada roti, dia buat roti. Janji cuti sekolah ni, cik nak janji dia standby roti, ada telur macam tu. Anak cik nak tu, pandai-pandai dia buat makanan sendiri. Macam mak cik nak pesan,
elok-elok lah bermain dengan api itu. Kita rumah kayu kan takut juga. Oke kawan-kawan, jangan lupa Cik Nak, jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan tombol notifikasi. Dan tak lupa Cik Nak ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudi tengok YouTube Cik Nak. Dan hanya Allah je yang mampu balas jasa kebaikan kawan-kawan semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.